Keluarnya peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 1871 tahun 2011 yang berisi larangan praktek bagi tukang gigi palsu menjadi pukulan berat bagi para tukang gigi Indonesia. Untuk itu, mereka yang tergabung dalam Perkumpulan Tukang Gigi Indonesia PTGI Jawa Timur berunjuk rasa di depan kantor Dinas Kesehatan Jawa Timur menuntut pencabutan Permenkes. Mereka menilai larangan tersebut mematikan profesi mereka yang selama ini menjadi keahlian satu-satunya dan sumber penghidupan para tukang gigi. Dalam aksi tuntutan ini, mereka menyatakan bersedia dibina jika ada kesalahan dalam proses maupun pasca pemasangan gigi, bukannya dimatikan profesinya. Mereka mengaku keahlian ini merupakan turun-temurun, serta bahan yang digunakan dari valplas dan akrilik yang digunakan dalam pembuatan gigi palsu bisa dilepas dan aman bagi pasien. Mereka juga ingin mendapat persamaan hak berprofesi seperti pengobatan tradisional atau alternatif, baik dari dalam maupun luar negeri yang saat ini sedang menjamur. Pemerintah Provinsi Dinas Kesehatan ini punya terobosan untuk bisa melindungi keberadaan tukang gigi ini. Kalau memang ada tukang gigi ini yang melakukan malpraktek, silakan itu ditindak. Dan kita sudah menyetorkan nama-nama nantinya dalam pertemuan ini supaya tukang-tukang gigi yang melakukan malpraktek, yang tidak bergabung dalam organisasi ini, silakan itu ditindak. Kami dari tukang gigi siap untuk menjadi tim yang nantinya akan dibentuk oleh dari Dinas Kesehatan Provinsi kalau memang itu bisa disepakati dan disepahami oleh dokter gigi Jawa Timur. Selama ini mereka mengenakan tarif pemasangan gigi palsu Rp50.000 per biji. Jauh lebih murah dibanding ke dokter gigi yang minimal mencapai Rp400.000. Hal itu menjadikan masyarakat menengah ke bawah lebih memilih ke tukang gigi daripada ke dokter gigi. Apalagi jarang konsumen yang komplain setelah pemasangan gigi. Tuntutan yang mereka suarakan dalam aksi unjuk rasa ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meninjau kembali Permenkes tersebut. Dari Surabaya, Sefri Ilhamsyah melaporkan.